Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Andika Shevchenko. Di sini gue akan mengantar barang kapal ya. Tuh, kapal apa nih namanya? Ferry atau apa ya? Ya itulah pokoknya. Itu ya kuat aja nih truknya, ngangkat kapal begini. Sekarang kita pakai truk Duff dan nganter dari Swedia, dari kota Esbjerg ke kota Esbjerg di Denmark, ke kota Gothenburg di Swedia. Itu ya, jarak 434 kilo. Apa jeping komnya atau kita dibayar 377,480 ribu euro. Oke, langsung aja kita nyalain mobilnya, truknya maksudnya. Oke, ini mundurnya kemana dulu nih, lihat dulu pintunya kemana. Walah, pintunya di situ. Pintu keluar. Oke. Langsung aja. Di sana jam 24.3, jam 9 kurang. Jam 9 malam kurang. Masih cerah cuacanya. Itu ya, apa bawa kapal. Oke. Oke, lampu merah berhenti dulu. Udah kuning. Oke, kan jalan lagi. Ya, sekitar 8 jam. Ya, 8 jam perjalanan, teman-teman. Coba hijau, teman-teman, langsung aja gas terus. Muterin bundaran. Oke, cakep. Ini teman-teman tuh, kalau sambil di kamera luar kan kepala mantep. Wish. Ya, bundaran udah 3 kali kayaknya. Lampu udah dinyalain, ini udah mau malam, udah maghrib sekarang. Masih 410 kilo lagi, bensin masih full. Dan sudah jam 9:30. Kita ngebut aja, kita ugal aja. Kita cepat sampai. Saya jaraknya lumayan jauh. Bagus ya suasana. Pemandangannya bagus tuh.
ya kan, cakep. Udah mana bawa kapal lagi. Balik nih di depan. Kayaknya gue udah pernah lewat sini. Pelan. Pernah ada truk kayu. Lama banget biasanya. Oke, kita salip aja kayaknya. Kita sen kiri dulu. Bang, woi, ngantar kayu. Oke, kita mau belok kanan lagi. Sen kanan dulu. Sip. Kita belok kiri. Safe banget. Kayaknya udah mau malam. Soalnya saya bagus gelap. Oke, kita ke kiri lagi, di salib aja. Mobil. Di belakang itu lihat di spion, biar nabrak. Udah jam setengah sebelas, 2:30. Bensin masih full, udah kurang sih sedikit. 6 jam lagi jalanan. Salib lagi, terdepan lama banget. Spion kanan kita. Salah. Sebentar. Spion kanannya harus dilihatin dulu. Jadi bisa ngeliat samping kanan, belakang. Ini kan ada bensin. Kayak res area. Supir-supir loh, gelap banget. Kanan aja. Sebentar, spion kanan. Salah. Spion kanannya. Kok itu lagi? Berada. Nah. Ada mobil lagi, salib lagi. Kalah sama truk. Hujan nih, teman-teman. Tinggal lebih peran. Sip. Gini nih, lampu apa? Lampu zoom, lampu nyorot gitu. Lebih kelihatan. Truknya lama-lama banget. Kenapa lama sekolah? Kenapa cepat truk gua? Kenapa speed limit
chatnya gue offin. Soalnya kalau di onin cuman kecepatan cuman 90 km, lama banget. Hey, wah, berat banget nih. Apa setir? Ini suasana luar lagi tuh. Bagus ya. Kapalnya nggak ditutupin terpal lagi. Basah tuh. Iya, masuk terowongan nih. Ush, bagus terowongannya. Oke, belok kiri, salip lagi. Hey, aduh. Oke, salip terus pokoknya. Hey. Kita belok kanan nih, pelan. Oh iya, ini belok di sini. Sip, sip, cakep. Oke, belok kiri, stop dulu. Lihat kiri kanan. Oh, kosong. Soalnya kita belok. Ada bis hampir enak nih suasananya lagi itu udah banget ya. Oke, salib. Sorry, lampu merah ternyata. Kayaknya udah hijau. Oke, udah di kota Frederiksen. Nah, apa itu? Tapi jalur kanan. Oh, bukan di sini, depannya. Trailer damage, nabrak dari tadi. Oke, belok kanan nih. Sip. Oke, ke pelabuhan dulu nih buat nyebrang ke Swedia. Oke, udah di pelabuhan. Kita mau nyebrang. Sip. Tekan enter. Kita beli kota Gothenburg ya tadi. Oke. Ini udah nyebrang nih. Ini udah di pelabuhan Swedia. Kita jalan lagi. Itu ya, apa tuh? Dalam mobil ya tuh, cakep. Itu ada ruang tidur belakang. Ini apa nih? Tahu apa? Cakep nih. Oke. Ini kemana sih? Wah, salah jalan. Kayaknya salah jalan deh. Oh, situ buara. Oke, lanjut lagi. Khusus jalan, perjalanan. Ini kemana jalannya benar? Oh, kanan. Sebenarnya bisa lurus tapi agak lebih jauh tuh. Disuruh muter balik ya. Apa tadi, jangan-jangan yang tadi depan kita tuh? Ada guys, pelabuhan udah sampai. Iya, kayaknya di depan pelabuhan itu. Aduh, aduh. Oke, kita mau sampai nih. Ini
dikit lagi, 1 kilo lagi kita bakal belok kiri nih. Oke, hijau, kita belok. Eh, kena nggak ya? Oh, enggak dong. Nah, di sini teman-teman, tadi kita sudah sampai nih. Kita pas nyebrang, kita respon di situ. Nah, rupanya langsung udah sampai harusnya. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, udah sampai. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ditunggu video-video gua selanjutnya. Bye.